Lantas akhir siaran Nabi Adikku Sabah FM menyaksikan persaingan sengit antara 6 peserta cilik dari seluruh pelosok daerah di Sabah. Lebih 5,000 orang membanjiri Kompleks Tabung Haji Kota Kinabalu bagi menyaksikan pertandingan ini. Ia dimeriahkan lagi dengan kehadiran Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji Hotel Haji Adli Muhammad dan Pengarah RTM Sabah Haji Ali Nasio. Peserta yang berumur antara 10 hingga 12 tahun ini mempamerkan kreativiti dan kemahiran mereka bercerita tentang kehidupan, sejarah dan pengajaran daripada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pengikutnya. Program musim kelima ini diadakan bertujuan melahirkan insan generasi pendakwa berkaliber dan berketerampilan dalam menegakkan syiar Islam. Seusai persembahan ke-6 peserta pentas akhir Sirah Nabi Adikku Sabah FM, pihak pengacara majlis pun tidak sabar mengumumkan pemenangnya. Persembahan mantap yang ditunjukkan Adik Anas Najmi Zamsyah Mardansyah percaya memenangi hati juri sehingga beliau terpilih untuk menerima anugerah persembahan terbaik sekaligus dinobatkan sebagai Johan Pentas Akhir Sirah Nabi Adikku Sabah FM musim kelima 2015. Adik Anas dari Sekolah Kebangsaan Sungai Tongkang Tawau ini membawa pulang hadiah wang tunai bernilai RM4,000 beserta trofi dan sijil. Manakala adik Muhammad Adib Fahmi Mujahidin dari SRK Lok Yuk Likas muncul naik Johan dan juga penerima anugerah skip terbaik berjaya membawa pulang wang tunai RM3,000, trofi dan sijil. Tempat ketiga adik Muhammad Zulhas Mizan Jeffreydin dari SK Pekan Sempona menerima hadiah wang tunai RM1,500 beserta trofi dan sijil. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji, Haji Adli Muhammad yang menjadi penaja venue program ini bersedia untuk menjalinkan kerjasama dengan RTM pada masa akan datang dalam usaha pembangunan masyarakat tanpa mengira kaum, agama dan keturunan. Bagi pihak Tabung Haji Hotel, ya, inilah satu-satunya kita boleh kata bekerjasama dengan state government ya, untuk meningkatkan ya, dan berjihad ya, untuk beritahu tentang cerita-cerita Nabi dan dibuat oleh kanak-kanak. Itu yang saya rasa saya sangat-sangat bangga. Ya. Alhamdulillah program semua dengan siapa GM di sini iaitu Cik Iqbal berjalan dengan lancar sekali. Ya. Dan insyaAllah kita tengoklah bagaimana kita bersama tolong-menolong dengan RTM dan sebagainya supaya ramai lagi rakyat-rakyat dapat kenal Tabung Haji Hotel. Ya.